Inilah kelas VOA Berita Dunia dalam 60 detik. Kepala negara dan kepala pemerintahan dari seluruh dunia berkumpul di New York untuk menghadiri sidang Majelis Umum PBB. Konflik di Suriah dan isu nuklir Iran dipastikan mendominasi pertemuan PBB kali ini. Pengadilan Mesir menjatuhkan vonis mati atas 14 pelaku serangan di Semenanjung Sinai tahun lalu yang menewaskan 5 orang. Serangan oleh kelompok garis keras meningkat sejak tergulingnya Hosni Mubarak. Presiden Sudan dan Presiden Sudan Selatan bertemu di Addis Ababa, Ethiopia. Kedua pihak masih menyengketakan perbatasan kedua negara setelah Sudan Selatan memilih merdeka pertengahan tahun lalu. Rakyat Jerman memulai rangkaian pesta tahunan Oktoberfest di München. Diperkirakan sekitar 7 juta wisatawan akan datang ke kota ini untuk meramaikan Oktoberfest. Saya Nova Purwadi untuk Kilas VOA.